Prabowo Subianto, baca pres dari Koalisi Indonesia Maju, mengundang Kaisang Pangarep, Ketua Umum PSI, untuk berkunjung ke Padepokan Garuda Yaksa, kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Prabowo mengajak Kaisang saat keduanya bertemu di acara perayaan ulang tahun ke-76 Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan di Sopodel Tower, Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis 28 September. Dengan santai dan penuh tawa, Prabowo pun berbincang dengan Kaisang yang hadir bersama istrinya Erina Gudono. Hadir juga di perayaan ulang tahun Menko Marves Luhut Binsar, Kaisang juga didampingi pada para petinggi PSI seperti Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Dewan Pembina PSI Grace Natali, dan lain sebagainya. Mereka pun larut dalam pembicaraan penuh canda dan tertawa bersama sambil mengabadikan momen berfoto bersama. Pada momen itulah Prabowo bahkan menanyakan langsung kepada Kaisang kapan ia mau berkunjung dan bersilaturahmi langsung ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Sepertinya Prabowo ingin mengajak Kaisang untuk berkuda.